di sini di channel aku ini kita akan membahas tentang apa ya, manfaat produk-produk yang sering aku pakai, atau mungkin ya produk yang menurut aku tuh bermanfaat banget buat kita semua. Jadi aku kayak ingin share aja tentang manfaat dan kegunaan si produk-produk yang akan aku katakan di sini. Aku membawa dari produknya si Nivea. Ini tuh dia body serum apa ya, Care and Protect ya kan. Kalau biasanya kita cuma taunya tuh apa ya, siap produk kecantikan itu cuma adanya kayak body lotion ya kan, in body body lotion atau apa ya. Terus kalau ada serum pun dia tuh serum untuk wajah, bukan yang untuk tubuh. Nah di sini sihnya dia tuh ada, dia tuh body serum ya, itu untuk tubuh. Untuk si body serum ini sebenarnya dia tuh apa ya, kegunaannya kan hampir sama kayak si hand body lotion. Dia sama-sama kayak melindungi kulit kita, melindungi apa, dari sinar paparan matahari. Dia juga ada kayak kandungan apa ya, triple UV protection juga. Tapi bedanya hand body itu lebih lengket dipakaikan di tangan, kalau ini tuh nggak begitu lengket. Dan dia apa ya, si serumnya tuh kayak melok apa ya, kayak kandungan melokan itu lebih kecil, jadi dia cepat meresap. Kalau si hand body dia tuh kayak gimana ya, agak lengket, jadi kayak perlu waktu berapa menit biar dia tuh kayak cepat kering. Kalau pas kita pakaikan di tangan, dia tuh pasti apa ya, nggak bisa langsung kering, kayak ada prosesnya lah ya, nggak lengket masih sedikit gitu di tangan. Tapi kalau serum dia tuh kayak dia langsung meresap gitu, karena ya itu tadi yang aku bilang, melaka yang terkandung di body serum itu tuh lebih kecil. Nah untuk si pemakaiannya sendiri itu ya kayak biasanya kita pakai lotion, tinggal jus lotion aja. Kayak gini, dia kayak gini. Ini isinya bersama. Dia beneran langsung itu sih, langsung enak. Dia juga sama lengketnya. Untuk harganya dia enak, lembut juga. Serum itu juga apa ya, membantu kulit kita untuk menghidrasi, biar apa ya, membantu kayak melapis kulit kita tuh dari kotoran-kotoran juga, biar kita nggak kusam, nggak kering kayak gitu. Untuk sama kan sebenarnya kegunaannya sama si hand body, cuma ya itu dia berbeda kayak di itu, kayak di melakukan tekan di sini. Terus untuk pemakaiannya dia buat kalian yang biasanya seringnya pakai hand body, kalian bisa apa ya, di mix aja, pakai hand body dulu juga bisa, pakai si serum juga bisa. Cuma apa ya, untuk kelebihannya mending pakai apa ya, pakai ini tuh kayak pas pagi setelah mandi, habis itu pakai hand body juga bisa, atau malam sebelum tidur. Nah apalagi kalau waktu malam sebelum tidur itu kayak waktu apa ya, waktu yang tubuh kita istirahat, kita nya kayak dia apa, diem tidur, tapi apa yang gitu itu memang dia tuh kerja meregenerasi kulit, kayak apa yang gitu itu kayak dia tuh gini ya, membantu menjaga kita biar apa yang ada di kulit terawat gitu. Jadi kayak itu waktu yang pas karena kita lagi beraktivitas. Iya, untuk apa ya, perjalanannya si apa ya, yang terkandung di ini tuh kayak cepet gitu karena kita nggak beraktivitas. Jadi apa pas kita beraktivitas kayak gitu. Untuk si ini dia tuh apa ya, dia tuh dipakainya terserah, pagi siang malam oke. Di mix sama hand body juga bisa. Kalau aku terkadang aku campur sama si itu, apa itu namanya, minyak zaitun, karena perpaduan keduanya tuh enak. Ini sekedar informasi aja buat kalian, bisa di mix kayak gitu biar kalian apa, biar kalian kayak apa ya, ada info baru kalau itu bisa di mix sama si apa, minyak zaitunnya itu. Tadi yang bisa dimis sama si body kan bisa pakai sini dulu atau hand body dulu, tapi untuk mereka tunggu waktu jeda, jangan langsung ditumpuk kayak gitu, biar meresap dulu gitu. Jadi kayak ada jeda, kayak apa ya, kandungannya atau kayak zat-zat yang ada di sini tuh biar meresap dulu di tubuh kita, baru kita tumpah. Untuk kode ini dia tuh kayak udah apa ya, udah ada di supermarket, di toko-toko
toko-toko apa ya, toko-toko yang ada di sekitar rumah kalian. Maksudnya barang itu kayak mudah didapatkan lah ya, bukan yang sulit. Lagi itu toko-toko besar dan untuk harganya dia lumayan. Tapi untuk yang isi 180 itu ya, ya oke sih kalau harganya 25 itu masih oke. Jadi mungkin itu yang